Assalamualaikum, selamat siang kawan-kawan. Nah, ketemu lagi bareng Jagadean Ternak ya. Pada kesempatan siang kali ini kita mau cek ya. Wah, ini sapinya bagus-bagus. Nek, betina limosin nek bobot dak gitu ki ageng, Mas. Betina 400 500. Niku pun super mangke anak-anak asal. Nek jantan sing tergantung pejantan iki. Nah, ini karena ada kawan yang minta bantu untuk menyarikan sapi, sekalian kita review nanti untuk sapi-sapinya yang ada di Mangunsari ini ya. Ini besar-besar dan prospek sebenarnya ini kawan-kawan untuk sapi limosin dan simental ya. Nanti semoga ada yang cocok dan bisa deal ya. Nah, ini yang rencananya kawan-kawan yang besar-besar ini ya, yang besar-besar calon ini ya, berharap nanti bisa mencapai 1 ton ya. Juga ini calon besar-besar ini kawan-kawan, pokoknya kita review nanti yang gede-gede ya, yang bobot di atas 700-an. Karena ini proses pencarian hunting sapi limosin atau simental ini kita nyari yang bisa mencapai 1 ton nanti ya, karena mau dibesarkan kembali. Nah, ini cakep, nanti coba mana tahu ada yang dipilih ya. Tebel-tebel ini, bagus gede ini ya, pokoknya kimplah-kimplah ini. Nah, ini cakep-cakep, sapi-sapinya cakep-cakep semua ini kawan-kawan yang ada di sini ya. Nah, keren pokoknya. Pedet-pedet. Nek sing anak-anak itu ndak pun nggih pun dicampur kali anu Mas pakane. Tase. Oh nggih. Eh, pedet-pedet ngeten dugi pinten Mas? 12.5. Nah, ini juga kemudian ada pedet-pedet kawan-kawan ya. Ini tinggal beberapa ya. Pedet-pedetnya karena di sini juga jual beli ya, untuk pedetan-pedetan yang calon-calon besar lah seperti itu. Nah, ini
pakannya. Kemudian ini kawan-kawan, rata-rata untuk campuran pakan atau komboran itu memakai daun singkong ya. Karena kita tahu daun singkong atau singkongnya kan karbohidratnya bagus ya. Tapi yang untuk campuran pakan ya, ini pakan komboran ini campurannya pakai kulit singkong itu. Nah ini kimplah-kimplah besar-besar ini kawan-kawan ya, calon besar ya. Jadi dari beberapa kandang sapi yang kita kunjungi, memang untuk campuran pakan yang untuk komboran itu kawan-kawan, ini para peternak memakai ini apa, kulit daun singkong. Kemudian sebelum dikasihkan pakan itu direndam terlebih dahulu 1 hari kawan-kawan. Misalnya kita ngerendam kulit singkongnya itu hari ini, berarti untuk pakan besok. Selain itu juga dicampur dengan bran, kemudian dengan bekatul juga kawan-kawan. Nah ini ada yang menarik sebenarnya, kalau untuk campuran komboran itu bisa juga dengan manyon atau ini ya, itu bekas godokan tempe itu kawan-kawan, itu juga bagus ya. Nah ini besar-besar, semoga ada yang deal saja kalau ini ya, karena kita dalam rangka hunting, semoga nanti ada yang cocok. Mungkin itu saja, terima kasih kawan-kawan, jangan lupa untuk tetap semangat ya, kita bekerja apa saja walaupun hanya sebagai pencari sapi, tapi paling tidak dengan seperti itu kita bisa mencukupi kebutuhan kita dan keluarga kita. Pokoknya tetap semangat dan salam rakyat peternak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Jagadean Ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.